sekarang kita mulai membuat yang pondasi tengah ya. Jadi caranya hampir sama. Kita RC tadi kan poin 2,1 supaya tingginya sama ya. Terus kan tadi lebarnya itu REC ke sini 1,15. Kita move cari tengahnya. Lalu kita move ke bawah poin 0,5. Lalu ini kita PL ini ke sini dan ini ke sini. Lalu kita X ya. Kita hapus ini. Lalu kita BU boundary creation supaya menjadi satu kesatuan. Nah, kita hapus ini, kita hapus. Lalu caranya sama seperti tadi, kita offset point 0,15 agar selimut beton kita ukurannya 1,5 cm. Lalu F spasi R spasi point 0,12 spasi P spasi offset spasi 0,006 seperti ini. Lalu kita ininya ambil dari yang sini aja, kita copy. Lalu kita explode spasi, kita CO yang ini seperti ini ya sudah. Lalu kita ini jangan lupa di export, kita ex spasi spasi. Lalu kita cari tengah-tengahnya, bisa mungkin diambil dari sini ya, CO spasi yang ini dan ini. Kita bisa ambil dari sini sekalian sama ininya ya, biar enggak ngopi-ngopi lagi. Spasi seperti ini kita DR spasi di bawah ya, jadi ketumpuk seperti ini. Lalu kita ininya sama seperti tadi, kita copy-copy saja. Mungkin tadi jaraknya satu ya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 seperti ini. Ini ada titik ya, saya hapus. Lalu ini tinggal kita copy ke atas. Ini mungkin kurang pas, kita copy ke atas seperti ini. Ini juga kita copy sini, kita move ini ya, seperti ini. Sini kita ambil jarak mungkin 2,5 ya, 2,5 poin 25 guys, M spasi poin 25. Kira-kira di sini aja ya, kita cari yang gampang aja. Kita CO yang ini dan yang ini dan yang ini, kita letakkan sini sini. Yang kita kasih PL sampai sini dan ini sampai sini. Nah, di sini kita kasih tulangannya, kita copy saja. Oh, bagaimana dengan yang samping sini? Kita tinggal MI spasi ini ya, ini dan ini nggak usah. Jadi kita langsung MI, kita cari tengah-tengahnya. Lalu kita terakhir hatch seperti ini. Oke, ini kita ubah jadi layarnya arsit point 0,0. Sudah, jangan lupa terakhir Ctrl X Ctrl C V ini. Lalu kita pindahkan
slurve-nya dan jadi.